Musibah dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Seperti sebuah video yang belakangan jadi sorotan, dibagikan oleh akun TikTok @hadi_sitanggang. Video itu menunjukkan seorang tukang becak yang tak sengaja menabrak mobil mewah. Mobil tersebut merupakan jenis Fortuner putih berharga fantastis. Akibat insiden ini, sejumlah bagian pada mobil mewah tersebut mengalami kerusakan dan lecet. Tukang becak dan pemilik mobil pun mengurus masalah itu di kantor polisi sekitar. Dengan wajah sedih dan pasrah, bapak-bapak tukang becak tampak mendatangi kantor polisi sambil mendorong becaknya. Di sana sudah ada pemilik mobil dan sejumlah petugas kepolisian yang menunggu. Tampak mereka berbincang mengenai kronologi kejadian. Rasa bersalah terlihat jelas di wajah si tukang becak yang terus menunduk kala ditanyai petugas. Namun, siapa sangka nasib baik masih menghampiri tukang becak ini. Pasalnya, sang pemilik mobil dengan lapang dada memaafkannya. Bahkan, pria pemilik mobil juga memberikan sedikit rezeki kepada bapak-bapak becak itu. Alhasil, insiden tak disengaja itu pun berakhir damai. Ending tak terduga dari peristiwa ini sontak menuai atensi publik. Tak sedikit yang terharu dan berterima kasih kepada pemilik mobil lantaran sudah berbaik hati memaafkan sang tukang becak.